coba. Bang, lu jomblo bang? Bang, lu jomblo bang? Ini kan buat berdua bang. Anjir, pada masing-masing. Belum ada sih. Speaker. Cuma nih, bak pelanggan ngestak tuh ganggu. Ini gue disantet sama dapur gue sendiri. Nah kan mati, ah! Disantet sama dapur sendiri, dikit lagi mati guys. Ternyata belum, sekarat banget. Sekarat banget, pak, gue disantet, tidak! Hampir. Nah, lempar apaan kamu, dek? Dek, kamu lempar apaan, dek? Ya. Anjir, let's go! Nah, Habibie lagi joget menurut gue. Habibie lagi joget, anjay. Habibie senam jumsihan. Habibie dugem, lari-lari Habibie dugem cuy. Sebelum videonya dimulai, jangan lupa di like, di komen, di subscribe dulu adik-adik, let's go. Sinya dan ya sudah masuk. Karena terakhir kali kalau saya gua main itu tuh gak ada guys, tapi area-nya tuh udah ada. Pas kemarin gua ini udah ada. Cuma kalau gua belum beli DLC, quest-nya enggak ada guys. Dan ya, upgrade lagi gila. Wah, enak banget jadi orang kaya. Enak banget jadi orang kaya, cuk. Kita akan bertemu dengan mas-mas arcade. Kalian tahu siapa dia? Ada yang tahu enggak? Ada yang tahu enggak referensinya? Ah, kalian mah. Gen Alpha ada yang tahu enggak ini siapa, guys? Nih, karakternya adik-adik katanya. Halo. Ada bunyinya. Apaan tuh? Ada suaranya gitu. Perkenalkan, namaku Edacra. Aku dengar kamu adalah pemilik Warnet Lab ini ya. Nah, kebetulan banget aku baru saja membeli gedung di belakang warnetmu dan aku akan membuka bisnis arcade di sana. Dari yang kulihat, kamu sudah alih mengelola bisnis warnetmu, bahkan kamu juga menyewakan beberapa mesin arcade. Jadi aku mau menawarkan untuk menjadi rekan kerjaku. Gimana tertarik? Tertarik dong. Tetapi aku masih kurang yakin apakah kamu pantas untuk menjadi rekan kerjaku. Jadi tolong aku beberapa hal berikut ini ya. Siap. Oke, untuk hal pertama aku perlu beberapa dekorasi untuk menghias gedungku. Bisa tolong belikan beberapa sofa bagus? Gampang lah, orang kaya mah ejet gak sih? Jangan lupa, kegiatan kita tiap hari adalah mengocok ya. Wah, keren juga sofanya. Nah, untuk hal kedua, sebenarnya tanaman palem akan terlihat indah di gedungku, benar kan? Oke, beli palem 3, siap. Palem memang membuat tempat ini terlihat lebih segar. Tapi sebenarnya masih ada yang kurang, kira-kira apa lagi ya? Dispenser? Nah, itu dia yang... Oh, ntar gua lupa. Nah, itu dia yang bagus, ya sudah, tolong belikan ya. Siap, pas Eda cerah. Wah, bagus juga idemu ya, pantas saja warnetmu laku. Nah, untuk hal terakhir, selain mengelola gedung ini, aku mau kamu bayar aku di muka supaya aku bisa semakin pajak. Ini mah aing pemalakan, co. Anggap aja ini uang sewa untuk gedung ini. Ngomong kalau lu pengen nyewain, anjing. Udah beres ya? Oke, mulai ini kamu dan aku adalah rekam bisnis, selamat ya. Barang-barang yang kamu beli bisa kamu susun sendiri sesuai dengan keinginanmu ya. Nah, karena bisnis agak sudah selesai, aku harus pergi ke kota sebelah untuk mengurus bisnis laundryku. Oh ya, aku sampai lupa jika kamu ingin membeli arcade baru, coba cek aplikasi ya. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa. Dan gua sudah selesai quest-nya, cepet banget. Bang, kok kalau di desktop-nya cuma 2, di Android 5? Iya dong. Kan kita udah beli pakai duit asli, anjir 9.000. Jadi agak dibedain ya guys ya. Kalau di Android suruh bersihin warnet, kalau di PC bayar pakai uang, betul. Kita bayar 9.000 guys. Oh, ada yang pakai uang, ada yang pakai koin, cuy. Oke, ejet sih ini kayaknya kita sampai beli semua ya. Oh, Pac-Man bentuknya baru ngeh gua. Wah, ini favorit gua sih. Ini favorit gua banget anjir, game di Time Zone. Ini bisa kita ganti gak pelangnya? Gua pengen ganti pelang. Pengen gua ganti jadi Time Zone. Kalau main Time Zone tuh pasti main ini, guys. Karena paling ejet anjing. Lu tinggal pencet terus bolanya masuk ke lubang-lubang kan. Walaupun yang dapat koin lebih gedenya tuh lebih susah gitu. Karena dia ada punjulannya gitu, ada lingkaran di sekitar lubangnya. Nah, ini juga buat orang-orang kompetitif nih. Nah, ini buat orang-orang kompetitif bisa digadik. Lah, bentar. Ini kalau yang enggak main yang enggak berdua sih keterlaluan sih. Aduh. Wah, ini yang di sini enggak ada pagernya. Bang Adi, ini orang bisa jatuh loh, Bang Adi, ini bahaya banget anjing. Coba. Bang, lu jomblo, Bang? Bang, lu jomblo, Bang? Ini kan buat berdua, Bang. Anjir, pada masing-masing. Ini buat berdua, lu harusnya mainnya berdua. Anjing, kasihan banget. Solois gitu mainnya. Coba dia sendiri juga nih. Anjir, pada main sendiri, coba kasihan. Gak punya temen. Pak Ganjar nih, gue bisa beli ini gak? Oh, pakai koin juga, cok. Tidak. Oh iya, pakai koin juga. Oh, cuy, rubik gini. Mesin kecil, mejak kecil, arke 25.
Di tanaman ada satu yang baru. Oh ini, wih lucu cuy. Ada hantunya Pac-Man. Dekorasi meja arket. Oh, tapi anjing pada B aja kok. Tidak seperti bayangan gua. Di sini ada satu lagi. Oh, ini. Ah, ini boleh nih. Ini boleh nih. Nanti kita beli ya. Ini boleh, guys. Gitar. Weh! Gila, gitar Rero. Baru enggak. Oh, ada. Oh, ada beberapa easter egg. Bentar, bentar. Ada toko baru. Di mana toko baru, guys? Ini ada salah satu game di PS2 ada, adik-adik. Namanya Gitar Hero. Wah, ini nih. Ah, dekorasi peramal arket. Oh. Lah, bentar. Toko emas enggak ada yang baru juga. Gimana caranya gue ngambil yang kalengan pantat? Banyakin yang arcade pakai LP aja, kalau udah banyak koinnya belinya yang pakai koin lebih gacor. Ini gue udah beli. Tuh, 800 lagi cuy. Anjir, 800 lagi, cok. Auto kaya. Kita beli lagi yang baru, sebenarnya lebih worth it yang nggak makan tempat. Yang makan tempat tidak worth it sama sekali, adik-adik, yang di atas. Gue yang itu, yang hoki gue jual lagi ya. Yang hoki gue jual dua ya, guys ya. Kita yang hoki kita jual semua aja lah. Ngakalin tempat soalnya, nggak enak banget. Kita beli satu aja nih, yang ini kita beli satu. Soalnya yang ini makan tempat, gak tidak worth it sama sekali. Ini kita beli satu. Terus ini coba kita beli satu aja, dua deh boleh. Tiga deh, lima deh boleh deh, ada yang 700 ya. Oh ini 400 nih. Yang lempar bola nih 400 nih. Oh ini 600 nih, bola basket satu. Ya ini apa, lempar bola. Oh lempar bola dulu deh, kita beli satu. Terus nanti kita beli yang ini. Nah, baru kita taruh yang baru. Bang, siapa pelanggan dari set arcade? Katanya sih nggak ada pelanggan spesial, guys. Katanya ya, kata Bang Andi sih nggak ada pelanggan spesial karena Bang Andi nggak mau bikin gamenya nambah berat, jadi nggak ada pelanggan spesial dari set arcade. Tadi dia pengen pakai pelanggan spesialnya, pengen ini, pengen apa namanya, pengen karakter tapi kayak Minecraft gitu, kayak pixel-pixel gitu. Cuma nggak ada. Mending member Bang Andi apa channel lu, Bang? Mending member channel gua kasih, guys. Mending chamber channel aku gak sih, guys? Ajay gak sih? Mending channel Mulyana Robians lah, adik-adik. Keuntungannya banyak, apalagi gue lagi pengen bikin konten khusus member nanti. Anak. Nah itu terserah, adik-adik. Member channel gue kan lebih mahal. Kalau gue gak terlalu memaksakan untuk kalian join member gue ya. 10.000 guys, only 110k, adik-adik, only 10k. 10.000 bagi 30 cuma 300 perak, guys, sehari. Kurang murah apa coba 300 perak sehari, guys. Jomblo tuh. Cuma 300 perak sehari mah enggak mahal, adik-adik. Murah meriah. Murah meriah, murah meriah. Kalian bisa nikmatin berapa konten gua. Abis ini apa, Bang? Abis ini apa? Apa yang abis ini? Apa anjir gamenya? Gamenya apa? Gamenya abis ini. Gamenya abis ini. Ih, sumpah. Bisa gua jual gak sih? Ya cuma 4 barang doang. Tidak. Oh untung enggak ini. Dia bisa dimasukin, cok. Kepentok dia. Buang aja ya sih. Ini gue juga gue buang sih. Tapi yang kalau yang awal-awal mending boneka sih. Boneka ngasilin 4. Boneka tuh satu pelanggan ngasilin 4, guys. Untuk awal-awal ya. Boneka yang pakai LP ya. Nih yang ini nih. Terus nggak makan tempat juga, enak. Dia bisa satu ruangan bisa taruh banyak, guys. Worth it. Paling gue itu awal-awal grinding yang boneka gini nih. Nah, dia kecil tapi gacor. Nah ini di HP koin gratis tahu banget. Nah, tapi top up adik-adik. Ya udah duitnya udah seratus kali pasti susah dapetin koin. Ya makanya kaya. Makanya kaya, guys. Let's go. Kita sudah beli arcade joget. Kita adakan. Lu ngapa sih? Lu tiba-tiba ngebak jalan. Nah, kita lihat ya siapa yang joget. Iya, yang ini belum dipix nih, bak yang ini nih. Nih, lagi berhenti lagi nih. Oh, galih di sini. Mana ya? Dia kayak ada tembok gitu loh. Pas gua liatin enggak ada yang ngebak, anjim juga. Nah. Tuh. Ini nge-lag, ini gua yang nge-lag atau emang karakternya? Iya, karakternya sih. Dia kayak tubrukan gitu loh. Kayak Michael Jackson MV aja. Tiba-tiba jalan di tempat ya. Ding ding ding. Ini enggak ada yang mau nyoba joget nih. Pada malu-malu gini gua taruh tengah-tengah. Sumpah enggak ada yang ngisi, cok. Dari tadi. Nah. Let's go. Joget naga anjir baru nge gua. Joget yang naga anjir. Ya. Ya. Anjir, let's go!
Ini juga udah punya, ini juga udah punya. Gue udah punya semua nih yang kecil-kecil. Kita beli mesin arcade lempar bola 1. Mesin basket yang gue beli itu yang mahal sih, ingat gue. Ya, yang gue beli itu yang mahal, kita beli yang murahnya 1. Nah, terus yang balap kita beli 1. Ini terus kita beli 1 juga. Nah, semua mesin arcade gue udah full ya. Udah punya 1-1-1, nanti gue beli lagi guys. Tapi untuk sekarang gue akan coba beli 1 set PC gak sih? Nanti kita lihat guys, dia per pelanggannya dapat berapa nih. Anjir, bagusan yang ini cu. Gila, gigi banget gak sih? Terus nih yang meja gue taruh sini. Ini gue ganti ke basket aja. Nah, kita taruh sini dulu aja basket. Ini juga basket. Nanti sisanya gue baru kita lihat ya. PC enaknya berarti taruh di sana juga ya. Ditaruh di ini ya. Lagnya satu. Iya, gih, maka gue gih. Coba di lag dulu adik-adik. Nah, basket udah. Habis itu gue coba taruh. Udah sih, mesin balap. Oh, mesin balap. Lah, kebeli dua. Yang bagus ya? Oh, yang bagus deh. Yang kebeli dua yang bagus ya? Oh iya, yang bagus yang kebeli dua. Wah, ini apa anjir? Apa nih? Kok ada beginian? Nah, let's go. Nah, nice. Dia pakai hoki anjir mejanya. Bisa minggir bentar gak para pelanggan? Gila, anjing. Dua artek 50-90. Belum ada sih. Speaker. Sumpah nih, bak pelanggan ngestak tuh ganggu. Bang Andi, kapan dibenerinnya Bang Andi? Bak pelanggan ngestak. Oke, let's go. Koin gue berarti tinggal sisa 6400. Gue harusnya cukup buat beli beberapa set ya sih. TV arcade-nya beli saat. Cukup guys. Gila, real tamat kah gue? Real tamat coy. Tinggal ngehias gedung arcade-nya doang ini. Ini deh, let's go. Kita sudah beli 5 barang arcade. 4. Banyak anjir, gak 5 ternyata 3. 4, 5, 6, 7. Ada 7 jenis ya. Gua kurang satu gak? Gitar arcade-nya mirip gitar Guitar Hero. Ya, gitar arcade-nya Guitar Hero guys. Itu ada tulisannya Hero dia. Kalian tau game Guitar Hero gak? Kalian tau game Guitar Hero gak? Dapur gua kebakaran nih. Nanti HP gua tiba-tiba gua mati anjing. Aneh. Ini gua disantet sama dapur gua sendiri. Nah kan mati. Disantet sama dapur sendiri. Dikit lagi mati guys. Ternyata belum. Sekarat banget. Sekarat banget. Gua disantet. Tidak. Hampir. Hampir tersantet anjing. Halo, berarti itu yang dari game balap dasnya tuh 35 cuy. Yang ini 35 guys, game balap yang ini nih. Yang ini 30. Oh, masih mahalan game balap, co. Itu 30-35. Kalau yang ini 15. Oh, dia ini bedanya 2 kali lipat ya. Yang ini 15, yang ini 35 nih. Terus yang mesin basket tadi ini 30, ini berapa nih? Kita coba cek ya. Nah, lempar apa kamu, Dek? Dek, kamu lempar apa, Dek? Omori nanti kan ya malam enggak tahu deh. Omel kacamatanya kemana? Ada kacamataku sisa sebelah lagi tuh. Enggak ada gagangnya lagi, hilang lagi gagang. Bautnya yang rusak. Emang kamu berapa dikasih apa sama Bang Andi? Aku dikasih Easter egg. Aku mau dikasih Easter egg, guys. Lah, pindah lagi anjir. Ini apa dah? Tadi ada di itu apa nanti? Itu apa anjir? Akhirnya Bang, aku mau menjabat seksi keamanan. Apa ini seksi keamanan enggak guna? Lempar atom. Ini juga main apa? Tuh mesin balik itu 4 guys. Coba gue pengen lihat nih. Bedanya yang kecil sama yang gede apa? Yang gede tadi 30 ya. Yang kecil berapa nih? Kok bisa rusak? Bautnya lepas. Yang ini berapa? 12. Ini 12, ini 30. Nah, kalau yang ini apa nih? Ini 3 nih. Ini 3, ini 6 seinget gue. Iya, 6. Ini 6, ini 3. Kalau yang ini seinget gue lupa deh yang hari itu berapa ya? Cai, cewek berotot joget, cok. Nen 56 ya 8. Berarti boneka yang kecil 4, yang gede 8. Sedangkan yang mesin bola ini yang kecil seingat gua 1 apa 2 gitu. Loh, ini udah kayak gini tuh 600 lagi, cok. Seingat gua ini tuh 50-an dah. Apa 45 gitu yang dance repo ini. Pokoknya intinya ini paling enak dah. Urutan pertama tuh udah pasti yang ini. Ini paling mahal dapatnya. Habis tuh yang ini yang mesin balap, terus yang basket. Padahal yang balap sama basket mahalan basket gak sih? Gue lupa dah. Baru yang ini nih, ini gue gak tau ini berapa nih, 150. Terus ini belum tau nih berapa nih. At least yang ini paling worth it sih, cuma emang harganya lebih mahal aja guys. Nah, Habibie lagi joget turun gue. Habibie lagi joget, anjay. Habibie senam jum sihat. Anjir. Istighfar, Habibie istighfar. 18, iya berarti ini 36-an ya. Habibie dugem, lari-lari Habibie dugem cuy.
Taruh bajak, yah nggak bisa. Yah nggak bisa taruh di atas mejanya, kecewa berat. Terus gue lempar. Ya nggak bisa taruh, kecewa. Nggak bisa taruh di meja, bejir. Bejir, meja nggak bisa taruh, bejir. Main muka bangku jadi stiker tulisan pura-pura galiat, capek banget. Jadi stiker pura-pura galiat. Tangga aja lah. Nah, udah. Abis itu mari kita mulai.